Kita akan rekreasi yang lebih menarik dan menantang. Tapi karena kondisi dan keadaan, maka ya kita sesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Nah, mungkin nanti di tahun ke depan kita mungkin akan lebih meriah. Karena kalau kita kumpul-kumpul sama kayak gini kayaknya seru banget nih. Dan kita agendakan tahun depan mungkin kita usahakan lebih meriah dan syukur-syukur keluarga bisa ikut serta bersama-sama kita semua. Amin. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Pak Aro ada yang mau disampaikan untuk sebagai koordinator acara rekreasi di tahun ini. Mangga Pak Aro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Seprof. Pakai Aro. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah support acara ini. Sebetulnya dari awal juga saya sudah sampaikan, jadi itu tadinya mau arung jeram pengalengan, tapi karena COVID pertama ini ya kita cancel secara otomatis kayak gini. Kemarin juga sudah terbentuk panitia, kita bubar lah. Nah yang keduanya ini tuh rencananya Oktober, tanggal 3 Oktober karena COVID lagi dipercepat, akhirnya pihak BJB juga menyampaikan jangan sampai masuk Oktober, September sudah beres, harus sudah beres. Dikhawatirkan untuk ya fasilitasnya bisa jadi hangus ya. Nah kemarin juga sudah beberapa termasuk survei kita melakukan, ya akhirnya dengan mohon maaf ya kita yang simple yang cepat itu mancing, bukan masalah ke hobi. Kita yang suka mancing itu juga masih baru resah, tapi kalau bilang mungkin tapi karena ini jalan-jalan kan intinya kita dapat fasilitasnya jangan sampai hangus ya. Tapi sarannya juga harus ada ya Lur, lihat masih standby di acara jaga jarak. Nah, ini Bapak kita, Pak Oli. Ini Bapak Tito lagi makan. Bapak dulu. Ini karena dapat banyak nih. Ini ada Pak Yayan juga. Kita pantau Lur. Ini ada Bapak Yuda.
ya sampai kesal gitu karena ini lur apa ikannya dapat gede-gede gitu. Wih, lagi makan di sanguan. Anjing banget sanguan. Anjing banget. Pak Cece masih bikin apa? Ini ada Bapak Tisna. Mantap. Di sini ada Pak Nanang. Lagi serius Pak Nanang. Nah, Pak Kusut. Aduh. Ini Bapak Semule kita. Bapak Semule. Waduh, dapat Pak ikannya Pak? Ya lumayan, 2 buah ekor tapi hilang. Wah, lumayan katanya lu. Ini ada Pak Iwan. Nih Pak Iwan mantap, sama rekannya. Ini kela Pak Iwan ya teh, sah gigi nanti benang ti kalau nyonyok kumul. Hahaha. Ini. Gening, oi. Aduh. Ah, ini ada Pak Eko. Gimana kok? Banyak kok. Wis, mantap 12. Tuh lihat. Semua di sini teratur dengan lancar, jaga jaraknya. Aman lah. Kita ikutin aturan pemerintah gitu loh. Anak Lembang serius lihat mukanya ada bahaya mukanya. Gua baru apa ya sapi pitik ini lagi mancing tapi tuh menang lur mancing lagi ngalau kurang mah iya menang lepas deh lur tapi menang deh. Dia baru menang dia. Oh, ayo. Tahan ieu mah bolong lur kojana. Curiga ya beurit na jero caina. Ieu rada serem. Masih mau saya ember opat sikil. Permen ngene ya. Aduh. Wah, ieu geus menang euy, bener. Dibantai ya ku ieu ya euy. Pak Isan dapat bener ayaan luar biasa eh. Master La siksa.